Badan Kepegawaian Negara BKN menetapkan peraturan batas usia pensiun PNS golongan 1 hingga 4. Pentingnya informasi dari BKN agar bisa memahami tentang batas usia pensiunan PNS. Dengan mengetahui batas usia pensiunan dari BKN, maka PNS bisa mempersiapkan sejak awal sebelum memasuki masa akhir pengabdian. Sebagai abdi negara, tentunya ketika memasuki batas usia pensiun PNS merupakan masa istirahat setelah mengabdi puluhan tahun di instansi pemerintah, akan tiba waktunya masa pensiun. Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada PNS yang sudah memasuki batas usia pensiun berupa gaji pensiun. Sebagian besar PNS akan memasuki batas usia pensiun pada umur 58 tahun. Hanya kategori PNS tentunya yang batas usia pensiun hingga 60 tahun. Tentang batas usia pensiun PNS sudah diketahui pejabat pembina pegawai PPK pusat, daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota. Informasi tentang pejabat jabatan untuk ASN sebagai jabatan administrasi, yaitu jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksanaan. Bagi PNS, posisi terakhir dengan jabatan administrasi, batas usia pensiun 58 tahun. Sedangkan untuk batas usia pensiun kategori pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi media, dan pejabat pimpinan tinggi pratama adalah 60 tahun. Perlu diketahui batas usia pensiun PNS 60 tahun kategori pejabat pimpinan tanpa melalui mekanisme perpanjangan oleh pejabat pembina pegawai.